dilumuri sampai terbungkus. Makan bareng, guys. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan juga lagi lapar. Karena hari ini kita mau ngajak kalian makan-makan lagi. Iya, jadi hari ini kita lagi ada di CO Stick nih. Coffee Stick. Ini ada di daerah Duri Kosambi, Jakarta Barat. Barat. Barat ya? Barat, hampir ke Tangerang gitu ya. Di sini kenapa? Apa spesialnya, Grat? Di sini kita bakal makan stick yang murah banget, mulai dari 15.000. 15.000-an doang, oke. Terus makannya lesehan dan... Lesehan, jadi di lantai? Di lantai. Beneran? Beneran. Harganya dari? 15.000. 15.000. Kenapa namanya Kostik? Soalnya tulisannya Coffee and Stick. Oh iya. Yaudah, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah, guys. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video baru dari kita ya. Sekarang siap makan, kita makan bareng yuk. Bukan, guys, beneran nih, serba 15.000. Ada steak, ada burger. Kita mau cobain, terus kita lihat ada steak-steaknya banyak banget ternyata jenis steak. Bukan, guys, beneran duduknya lesehan nih. Aku pikir kamu tadi bohong. Wih, iya. Ini baru nih, ini elemen aku nih. Beneran duduk di lantai nih. Kayak lagi mau makan ini ya, makanan Sunda. Asik ya? Asik. Oke. Aku mau pesen ini dong, steaknya. Katanya dia juga ada menu yang elit juga, yang mahal. Iya, ada yang sirloin Australia juga. Tuh, makanan Australia tapi makanan di lantai. Iya, yaudah, cobain ya. Semua yang murah sampai yang mahal. Oke, sip. Nah, sudah sampai makanan kita ini, membuktikan kita bisa duduk di lantai. Ini ya, sirloin yang aku pesan ada yang dari Australia. Oh, beneran dari Australia? Ya, Australia. Aus. Aduh, kasih minum dong, Mas, air. Australia. Australia. Iya. Nah, terus ini aku jadi ada pesan 4 jenis hari ini. Ini yang paling murah, cuma 15.000 saja, guys. 15.000 aja. Kalian bisa makan steak kayak gini. Chicken patty ya? Chicken patty pakai mushroom sauce. Oke. Terus ini ada juga yang ini beef tepung pakai bumbu black pepper terus pakai nasi, lucu banget. Jadi emang dari sana atau kamu minta tadi? Enggak, emang dari sana ya. Oke. Iya, dapat es teh manis juga. Hah? Minumnya pakai es teh manis. Berapa ini sama es teh manis? 25.000 deh kayaknya ya. Hah? Murah ya? Bukan, bener guys, ini pakai nasi beef loh ya sama es teh manis. Iya, ada puisinya lagi. Teruslah berlari, tapi jika lelah tengoklah ke belakang, aku yang selalu menantimu. Nah, ini nih. Ini keren banget ya, baik banget ya. Ini tuh chicken stick. Ya. Pakai kentang, pakai sayur. Ini bumbunya juga beda ya. Ini pakai sausnya tuh barbecue. Dan yang lebih beda lagi adalah hot plate-nya, guys. Oh iya. Yang ini bentuk sapi, yang ini bentuknya ayam, guys. Karena ayam ya. Oke lah, ini aku punya aus. Itu yang mahal lah ya, pokoknya paling mahal. Sirloin Australia. Tadi harganya 98.000 yang gede, ini yang kecilnya. Yang kecil 50.000, jadi cuma beda di ukuran aja. Oke, tapi ini yang daging termahal di sini kita udah pesan iya, juga. Iya, betul. Ya udah, kita cobain aja ya, langsung yuk. Langsung. Nah, ini dulu lah. Oke, potong. Ini nggak pakai hot plate ya? Karena ya, murah kan dikasih hot plate. Udah murah mau hot plate lagi. Oke. Udah bagus masih ada kentang sama sayur. Iya. Oh, oh, ini patty. Dagingnya kayak yang waktu itu kita pernah pesan daging, itu ya. Daging sosis lah ya. Yang stick termurah di Ojol. Kalian lihat sendiri nih sausnya, tapi sausnya berlimpah, guys. Iya. Tuh ya. Tuh. Ada mushroomnya beneran ya? Ada tuh. Oh, ada potongannya. Walaupun nggak ya? Terlalu banyak. Oke, sip. Yuk. Makan bareng, guys. Makan bareng. Bumbunya enak. Kayak makan di stick ya. Di stick Solo. Bumbunya enak. Walaupun jamurnya dikit, tapi wangi bawang bombaynya tuh berasa. Berasa ya? Kentangnya juga agak pucat yang ini, tapi yang itu enak kelihatannya. Aku nggak mau menilai sesuatu dari penampilannya, dong. Enak. Oke lah, enak. Mau sambel, sambel. Buat makan kentang. Kan. Buat makan stick ayamnya juga masih boleh sih. Iya ya. Guys. Nah, ini nggak gitu kenyang sih jujurnya. Mungkin bisa pakai nasi kali. Oh iya ya. Kalau pakai nasi pasti kenyang. Bener juga ya. Soalnya ini sebenarnya sih ya not bad sih. Tapi ya, memang bukan ayam beneran. Ini kan namanya juga beef. Dia tulis ya chicken patty gitu ya. Jadi emang jujur. Olah ayamnya olahan. Oke. Oke, 15.000. Ya. Murah. Lanjutnya kita mau beef ya. Okay. Beef tapi yang tepung. Aku potongin dulu ya. Oke. Okay. Ini. Oh, digoreng tepung, guys. Iya, ini digoreng crispy. Beef, goreng tepung. Tapi empuk ya? Empuk sih. Tuh. Coba aku mau lihat ngintip dalamnya.
Ada, iya ada beefnya sih. Iyalah masa nggak ada. Iya masa nggak ada ya, bohong dong. Ada sendok, ada sendok. Nih. Beefnya memang ada tapi memang nggak terlalu tebel ya. Iya kira-kira setengah senti. Ya orang 30.000. Dua puluh lima ribu. Dapat minum loh. Dapat minum loh ya, teh. Teh manis. Ya aku potongin dulu ya. Biar kita bisa coba barengan. Oke. Oke. Guys ini jujur bumbu black pepper ini wangi banget. Gak bohong, banyak banget dan pekat. Wangi warnanya. Banget ya. Busuk. Aku kaget gara-gara kamu, bukan gara-gara aromanya. Makan darah guys. Oke. Kalian tadi pesen bumbu apa? Barbecue. Bukan, black pepper. Black pepper, bener. Enak. Wah enak banget black peppernya. Pekat terus wangi. Dari lada hitamnya tuh kenceng. Dan gak terlalu asin, gak terlalu manis. Cuma Ngomong tekstur beefnya ya. Menurut aku tekstur beefnya nggak terlalu keras, nggak terlalu alot, tapi berasa kita makan beef beneran. Yeah, jadi ini bener patty. Terus karena goreng tepungnya itu udah kena bumbu, emang nggak crispy, tapi lebih kayak tekstur bakwan lah ya gitu ya luarnya. Iya, iya. Kayak melapisi beefnya. Betul. Beefnya sendiri ada uratnya sedikit, jadi ada sedikit kenyal-kenyalnya juga. Berasa lah makan beef gitu ya. Makan sapi berasa ya. Aku mau makan pakai nasi dong. Makanya aku potong-potongin dulu. Aku suka loh ini. Ini ibaratnya makan beef yang di kondangan ya. Iya. Kayak beef yang di kondangan nih. Ini bakal makan pakai nasi. Tuh. Pakai sayurnya juga. Biar mama gak marah. Ini pasti kenyang sih 25.000 sih. Guys. Mantep gak? Mantep lah. Enak. Bumbunya benar enak. Ini boleh diganti kentang goreng gak ya? Tapi buat yang gak mau nasi. Pakai nasi gokil sih. Jadi ini bumbu-bumbunya di ulek sama nasi. Kayak gini nih, kan nasinya diginiin, campur gini sama nasinya nih. Wah, nasi pakai bumbu gini udah enak banget. Oke, kita lanjut. Lanjut apa? Ke chicken stick yang crispy. Oke guys, ini adalah crispy chicken stick pakai barbecue sauce-nya. Barbecue sauce-nya juga banyak, sama kayak yang black pepper. Banyak banget. Dan potongannya juga gede-gede tuh. Beneran kayak chicken fillet lah ya. Nih guys, tuh lihat bumbunya. Murah meriah di sini. Guys, 25.000 dapat kentang sama sayur. Apa dan bumbunya dong? Banyak. Oh, apa? Kamu mau grogot aja? Enggak. Tuh, silakan. Coba ya, aku mau penasaran. Aku ngeliat bumbunya aja lapar, guys. Barbecue-nya, box. Makan bareng. Bareng. Bumbunya lebih mirip bumbu ikan gurame asam manis ya? Iya, bener. Asam manis gitu. Jujurnya, wangi barbecue-nya kurang smoky ya? Kurang smoky. Lebih ke asam manis, pekat gitu. Tapi enak, cuma ya bukan barbecue yang kita biasa makan. Aku lebih prefer dua saus yang lain sih. Aku, iya. Yang black pepper tuh enak banget. Bener-bener enak banget. Ibu, aku bisa pesan saus doang ya? Mau saus black peppernya dong? Tuh. Aku mau coba kalau si chicken stick ini pakai saus black pepper. Enak gak? Kita menunggu saus, kita langsung ke stick yang paling mahal aja yuk. Yuk. Ini pakai yang mushroom ya sausnya. Iya. Ini mushroomnya udah gede-gede. Iya. Kan mahal. Wih, empuk loh. Ini daging sirloin Australia. Makasih. Wih. Oke. Ini dia nih. Tambahan saus 5.000 nih. Oke. Bisa potong ya? Bisa. Buk. Empuk, lumayan empuk. Tadi kita minta ini medium well ya. Iya. Coba. Oke, bareng. Pakai saus mushroom ya. Pakai sausnya. Wis. Wih, jatuh. Nih, pakai saus mushroom dan juga dagingnya dilumuri sampai terbungkus. Makan bareng, guys. Tapi saus yang selera semua orang ya, mushroom ya. Iya. Bener-bener aman banget, gurih, kental. Bener kan beefnya enggak terlalu alot. Iya ya. Ini karena dia tipis ya. Jadi enggak terlalu keras. Nah, ini nih saatnya ayam, kita udah pesen black pepper sauce nya. Tuh ya guys, makan bareng. Suka, langsung jadi enak banget. Black peppernya gila, enak banget. Mushroom juga enak lah, tapi beda kalau yang black pepper tuh yang suka pedes. Terus suka kayak berbumbu banget karena emang rasanya asin gurih gitu. Kayaknya favorit aku sekarang jadi mushroom deh untuk makan banyak. Iya benar. Tapi untuk yang tepung-tepungan tadi enaknya pakai black pepper kata aku. Ya, setuju. Menurut
aku ini rekomendasi sih buat yang cari makanan murah terus lesehan gitu ya. Dan steak. Makannya seru, steak gitu. Dan dia nggak cuma ada steak doang. Ada burger juga. Dia ada tom yum, ada burger, kopi. Ada tom yum. Yaudah jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa komen di bawah kasih tau kita makanan-makanan seru lainnya. Kita ketemu lagi sehari Selasa, Jumat dan Minggu jam 7 malam. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat makan semuanya. Aku mau ganti sausnya. Yeah.